Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Salam sejahtera, salam sejahtera sejiwa. Dan terima kasih Muhammad hadir semula. Dan kita minta YB Senator Datuk Johari sambung. Sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Terima kasih Datuk Seri Yang Dipertua kerana memberi keizinan untuk saya menyambung perbahasan saya yang terhenti tengah hari tadi. Datuk Seri Yang Dipertua, walaupun menyambung seperti yang baru, kerana baru bermula sudah berhenti. Sekali lagi saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Menteri di Jabatan Perdana Menteri yang telah membentang akta ini, dan sudah pastinya akta ini untuk mengemaskinikan pasukan JPAM sesuai dengan perkembangan terkini dan juga hambatan-hambatan semasa. Dan ianya merupakan satu akta yang telah lama, iaitu 1951 tadi. Kita nampak di sini bahawa perkembangan yang berlaku merupakan suatu perkembangan yang positif untuk menaikkan kedudukan angkatan ini. Semoga dengan penambahbaikan ini dia akan memberi impak yang baik kepada perkembangan. Datuk Seri Yang Dipertua, pertahanan negara merupakan satu tanggungjawab yang perlu dipikul oleh setiap warganya tanpa mengira lelaki maupun perempuan. Malah ia merupakan satu amal ibadah yang sangat besar kalau dilihat dari sudut agama. Justru kita melihat bahawa setiap insan yang berada di dalam negara kita ini perlu mereka melibatkan diri dengan perkhidmatan apa sahaja, terutamanya perkhidmatan awam ini bagi mereka yang tidak berada dalam pasukan tentera dan polis. Dari mana mereka mempunyai satu peluang lagi untuk berada dalam pasukan beruniform walaupun tidak sepenuh masa, dan dengan itu mereka boleh menyumbang kepada perkembangan negara, khasnya di dalam memberi keselamatan dan memastikan keselamatan berada dalam negara kita berada dalam tahap yang cukup baik. Kerana itu peningkatan pindaan akta ini diharapkan dapat memberi rangsangan kepada mereka yang belum lagi menyertai pasukan ini supaya mereka boleh memberi, supaya mereka boleh menyertai sama di dalam pentadbiran awal ini. Baru-baru ini kita ahli-ahli parlimen semua telah ditauliahkan sebagai kena kehormat, dan ini pun merupakan satu motivasi yang secara langsung atau tidak langsung telah dilakukan. Dan kita melihat dalam akta ini bahawa pihak menteri boleh melantik siapa yang dipikirkan sesuai dalam jawatan-jawatan tertentu sebagai kehormat. Dan kita ucap terima kasih dan syabas kepada menteri yang telah membuat satu lonjakan yang besar di dalam hal-hal ini. Datuk Seri Yang Dipertua, sehubungan dengan itu saya juga merasakan bahawa senator-senator ini dan orang seumpamanya yang dilantik sebagai kehormat perlu diberi taklimat, penerangan apa peranan yang boleh mereka lakukan dengan tugas yang telah diberikan, bagaimana cara dan sebagainya. Walaupun tidak sampai berkawat, saya rasa tidak sampai di situ. Tetapi biar kita tahu bagaimana nak memberi sumbangan di dalam perkhidmatan JPAM ini supaya kita lebih dapat melakukan kerja-kerja yang positif. Saya melihat di sini, saya nak pergi kepada akta ini, pasal 5, fungsi kuasa angkatan supaya selaras dengan pertahanan awam di peringkat antarabangsa. Dan sebenarnya sebagaimana yang telah kita tahu tadi bahawa perkhidmatan awam ini sejak sekian lama telah terlibat
sebelum merdeka lagi dan juga selepas tahun 51, dan dia telah mempunyai rangkaian peringkat di peringkat antarabangsa. Cuma ingin saya dapat maklumat dan kepastian daripada pihak kementerian, menteri kita, pihak-pihak mana yang telah kita, yang telah ada hubungan sebelum ini, dan apakah bentuk-bentuk hubungan yang telah terjalin sehingga ke hari ini, dan apa yang boleh kita tingkatkan daripada masa ke semasa untuk memantapkan hubungan ini di peringkat antarabangsa. Pasal yang keenam memberi kebenaran kepada menteri, kuasa kepada menteri untuk membuat kaedah mengenai tugas, kuasa dan keistimewaan pegawai bantuan pertahanan awam. Persoalannya, bentuk yang kita ingin tahu, bentuk yang macam mana yang akan digubalkan nanti dengan kuasa-kuasa yang telah diberi, akan diberi nanti di dalam peruntukan-peruntukan yang telah ditentukan. Begitulah juga berhubung dengan pasal 7, peruntukan bagi pelantikan Ketua Suruhanjaya, Timbalan Ketua Suruhanjaya dan sebagainya. Sekadar ingin mengetahui syarat-syarat dan kelayakan dan juga pengalaman yang mungkin akan diberi pertimbangan untuk pelantikan kejawatan tersebut. Kemudian, kita lihat juga pada seksi 4.1, peruntukan menubuhkan pasukan kadet pertahanan awam dan syarat-syarat menjadi anggota. Tadi diterangkan bahawa pasukan ini, pasukan kadet ini bermula daripada pihak di sekolah rendah lagi atau sekolah menengah sampai ke pihak ke peringkat universiti. Saya merasakan bahawa pelajar-pelajar di peringkat sekolah, sekolah menengah khususnya, sehingga sampai ke peringkat universiti, mereka perlu dilibatkan secara aktif di dalam pasukan kadet ini dan juga pasukan yang beruniform yang lain, terutamanya kadet JPAM ini, supaya pelajar-pelajar kita mempunyai asas yang cukup untuk berkhidmat dengan lebih cemerlang pada masa depan. Orang yang tidak tahu bagaimana duduk dalam pasukan beruniform, mereka tidak akan dapat melakukannya dengan baik berbanding dengan orang yang pernah berada dalam pasukan uniform peringkat di sekolah dan juga di universiti. Dan saya melihat setengah-setengah negara ada mewajibkan, bukan secara pilihan, mewajibkan pelajar-pelajar supaya terlibat secara langsung dengan pasukan yang beruniform. Kalau dalam konteks kita ini JPAM, supaya pelajar-pelajar itu pada masa depannya mungkin dia akan involve atau menyertai di dalam pasukan tentera. Dan malah ada negara-negara di dunia ini yang mewajibkan setiap pelajarnya perlu lulus dalam latihan pasukan beruniform sebelum mereka diberi graduate sebelum mereka tamat pengajian di peringkat universiti. Ini menunjukkan keprihatinan sebahagian negara-negara di dunia ini yang menunjukkan bahawa berada di dalam pasukan beruniform itu satu keperluan oleh negara kepada setiap rakyatnya yang mempunyai kesihatan yang baik dan cukup syarat-syaratnya. Dengan itu, saya juga walaupun kita tidak sampai begitu, tetapi dorongan-dorongan yang kuat, yang baik supaya warga negara kita, anak-anak kita mempunyai keinginan yang tinggi di dalam menyertai pasukan yang beruniform pun khususnya kadet pertahanan awam ini. Seterusnya kita tengok pelajar-pelajar yang biasanya menyertai pasukan yang beruniform pun ini, mereka akan dilatih dengan disiplin yang tinggi dan diharapkan sedikit sebanyak gejala sosial dapat dibendung dari masa ke semasa. Andai kata kalau seluruh pemuda kita berada menyertai pasukan beruniform seperti pertahanan awam ini, maka sudah pasti gejala-gejala yang tidak sehat, yang tidak baik itu dapat dikurangkan dari masa ke semasa. Jadi kita, selain daripada kita ingin memberi mereka supaya menyertai ini, pasukan ini, juga kita ada akan dapat tujuan sampingan daripada kerja-kerja ini. Begitulah juga saya nak tahu perlindungan seksyen 7C, perlindungan hak pekerja
pekerjaan kepada mana-mana anggota sukarela yang tidak hadir dan tidak boleh diambil tindakan oleh pihak majikan. Ini pun saya rasa satu perkara yang juga memberi insentif dan juga apa ni dorongan kepada mereka yang berada di dalam perkhidmatan awam ataupun swasta menyertai JPAM ini. Dan begitu juga peruntukan kuasa untuk membuat perkiraan bagi penduduk awam untuk dilatih bagi tujuan pertahanan awam setempat. Ini juga saya melihat satu perkara yang perlu yang baik, yang perlu dititik beratkan supaya di mana setiap kawasan, setiap ketika keadaannya tak sama. Saya teringat ketika korporantasi pada tahun 1963 dulu, masa itu saya masih kecil-kecil dan sudah ingat. Maka semua pemuda umur je 18 tahun ke atas dikerah untuk membuat pendaftaran dan oleh pihak kerajaan, dan mereka mungkin akan dipanggil pada bila-bila masa untuk menjadi pasukan beruniform dan tentera demi menjaga keselamatan negara. Begitu juga saya ingin mendapat penjelasan dan maklumat daripada menteri, seseorang yang ingin menjadi anggota dan menggotai perkhidmatan awam ini, bagaimana mengikut syarat dan kaedahnya, adakah perlu kepada seperti proses sebagai seorang anggota polis untuk menjadi polis dan sebagainya, kena cek di segi kesihatan, tinggi rendah, buka badan, besar kecil dan sebagainya, ataupun boleh kepada siapa sahaja. Kerana dia juga ada elemen-elemen pasukan beruniform dan juga ada mempunyai syarat-syarat tertentu. Datuk Seri Yang Dipertua, selain daripada itu saya ingin menyatakan bahawa menyertai pasukan keselamatan sama ada askar, polis ataupun perkhidmatan awam ini merupakan satu keperluan kepada negara kita, dan biar semua orang yang menyertai pasukan beruniform ini merasakan, khususnya bagi orang Islam, merasakan ianya adalah sebahagian daripada ubudiah kepada Allah. Dan ini sangat penting. Kalau dia berjaga malam, kalau dia memberi bantuan kepada masa bencana atau di dalam peperangan, dia merasakan di dalam ubudiah kepada Allah. Dan dia berasa berada dalam peribadatan. Dan dia merasai mendapat pahala. Bukan begitu itu aja. Bukan hanya kalau memikirkan untuk mendapat ilham saja. Tak, bukan itu. Kita adalah untuk mendapat ganjaran yang lebih besar daripada itu. Kerana itu, kita seorang yang menjaga keselamatan negara sehingga negara selamat. Sehingga orang lain dapat tidur dengan nyenyak sampai bangun pagi. Kita menjaga mata dan tidak tidur, tinggal rumah tangga. Ini adalah sebahagian besar dari ubudiah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya teringat Al-Imam Syafi'i rahimahullah, apabila di waktu malam beliau berada di pesisir pantai. Di pesisir pantai, orang kenal dia, siapa dia? Dan lalu ada orang pergi bertanya, kalau kita dalam bahasa kita ringkaskan, Tuan Guru atau Tuan Syekh, kenapa duduk di sini? Pagi-pagi, tengah malam, dini hari duduk di sini. Sedangkan orang lain ada yang tahajud. Semayang malam. Ulama besar. Dia berkata, saya membaca satu hadis Nabi. Mengatakan bahawa maksudnya, dua jenis mata yang tidak disambar di akhirat nanti oleh api neraka. Yang pertama ialah mata yang menangis kerana takutkan Allah. Dan yang kedua ialah mata yang menjaga untuk keselamatan masyarakat umum yang berada di sempadan. Dia duduk di tepi pantai. Dia kata, kalau musuh datang dari arah pantai, saya dulu yang mengetahui dan saya akan melaporkan kedatangan mereka dan bahaya itu. Ini menunjukkan bahawa besarnya peranan pasukan keselamatan
termasuklah JPAM yang kita sedang bincang ini, menurut kacamata Islam, dan ia merupakan satu kedudukan yang tinggi. Datuk Seri Yang Dipertua, kita sekarang ini berada di pertengahan Ramadan, betul-betul pertengahan. Dan kita akan melangkah sikit lagi kepada 10 akhir Ramadan. Dan 10 akhir Ramadan ini, biasanya orang berebut-rebut untuk mendapatkan malam yang agung, iaitu malam Lailatul Qadar, di mana ganjaran besar pada malam itu, amalan baiknya lebih baik dari 1,000 bulan. Kalau 1,000 bulan, 83 tahun, 83.3 tahun. Dan saya rasa kalau dalam dewan kita ini, tak tahu ada ke orang umurnya 83 tahun. Belum kali. Jadi begitu panjang umur orang yang amalan yang sedikit pada waktu yang sedikit, tapi gandaannya sampai begitu. Dan amalan itu macam-macam amalan, asal dia baik saja. Dan saya dipahamkan bahawa anggota JPAM ini akan bertugas pada malam-malam terakhir Ramadan. Mungkin mereka tak sempat banyak sembahyang, tetapi mereka bekerja untuk menjaga keselamatan. Itu pun amal salah dan sangat baik. Kerana itu saya mengambil kesempatan di sini pada bulan yang mulia ini, amal salah itu kita perlu luaskan. Jangan sempitkan. Dia ada lebar, selebar kehidupan manusia. Selebar malam dan siang. Apa-apa amalan yang pertama yang diradai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian dilakukan dengan menurut syariat, maka ia adalah amal salah. Walaupun kita hanya berjumpa senyum sesama sendiri, sudah jadi amal salah. Dan senyum itu lebih baik daripada senyum 1,000 kali senyum. Senyum di bulan Ramadan. Kalau sedekah pun begitu. Kalau apapun begitu. Kalau kata astaghfirullah pun lebih baik daripada 1,000 bulan, bukan 1,000 kali. Dan saya menyeru kepada sahabat-sahabat seagama supaya jangan lepas peluang ini. Dan kepada yang semua umat Islam supaya turut bersama mendapatkan kebajikan yang besar ini. Dan dengan itu saya sudahi perbincangan saya ini, dan saya menyokong sangat ramai-ramai ini dan ucap terima kasih dan tahniah kerana lantikan kehormat. Dan sokongan ini bukan kerana kelantikan hormat itu, tapi kerana keikhlasan saya yang saya tengok betul dan tepat dan kena pada waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Amat Senator Datuk Dr. Johari Mat. Ringkasnya isi dia katakan dia berterima kasih kepada YB Datuk Dr. Saidan.